Halo Lur, selamat pagi. Apa kabar? Semoga Anda diberi kemudahan dimanapun Anda berada dan rezeki yang berlimpah. Amin. Jumpa lagi guys di channel AW7 yang mana hari ini kita meliput tempat wisata yaitu di daerah Klaten, tepatnya di Tegalmulyo, dan ini adalah daerah Girpasang ya, Kampung Girpasang, yang mana di situ ada sebuah jembatan yang panjangnya kurang lebih 120 meter gitu guys. Oke, sebelum lanjut like, comment, subscribe di channel ini ya guys. Oke, mantap. Untuk pengalaman guys, jadi perhatikan penunjuk jalan ke arah sini guys. Masalahnya tadi saya sempat tersesat dan 1 jam saya cuma muter-muter saja, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini guys. Mbak, gondola itu tiketnya berapa? Tiketnya 60.000 PP, Pak. Oh, kalau dari sana 30.000. Loh, bedanya? Ya. Bedanya apa? Kalau PP kan dari sini ke sono. Oh, PP pulang pergi. Ya, oh, ngoten. 60, tapi kalau dari sebelah nanti 30.000. Oh, gitu. Oke. Okay. Dan guys, di sini juga ada fasilitas gondola yang mana tarifnya 60.000, dan kalau untuk menyeberang tol itu cuma 30.000. Dan disarankan untuk yang mempunyai nyali tinggi ya, karena juga bahan itu sangat dalam jurang ya. Bukan jurang kesengsaraan, bukan, tapi keindahan. Begitu guys. Sekarang kita jalan guys, setelah tadi ngopi dan makan di warung pojok tadi, dan juga tarifnya nggak mahal, juga kulinernya sangat memanjakan lidah dan adem-adem. Ngopi lah John. Oke, kita lanjut guys. Oke Lur, kita jalan. Jembatan ini diresmikan oleh Ketua DPR RI yaitu Mbak Puan, dan pada bulan Januari tahun 2022 itu baru diresmikan dan terhitung baru. Nah, seperti ini jembatannya, sangat menawan ya, kayak di luar negeri guys. Adem-adem piye. Jadi kita waktunya sekarang melewati jembatan Girpasang. Melewati sensasi untuk sensasi untuk melewati jembatan ini. Dan ternyata kalau kita itu lewat itu, jembatan itu kayak mendul-mendul, kayak bergerak gitu. Jadi asik ya. Dan untuk keselamatan untuk melewati jembatan ini tidak lebih dari 40 orang ya. Jadi ya, orang 100 jangan langsung lewat bareng, nanti ya jembatannya jadi ambrol gitu guys. Jadi punya batas tertentu. Dan sekali lagi untuk yang punya agrofobia jangan lewat sini ya guys, nanti malah semaput, karena benar-benar di bawah ini jurang yang sangat dalam, sangat dalam, sedalam cintaku mencintaimu. Alek. Dan juga di sini punya aturan guys, kalau melewati jalan ini, jembatan Girpasang ini, jangan berhenti lama-lama. Karena apa? Yang di sana itu yang antri banyak. Kalau Anda foto selfie di sini terlalu lama ya, yang lainnya menunggu giliran untuk melewati jalan ini, jembatan ini juga guys. Oh iya Lur, untuk masuk tempat wisata ini cuma sangat murah, maksudnya itu sangat murah sekali, cuma Rp5.000 sama plus parkir 2.000. Murah banget toh, murah, meriah, indah, sumringah. Nah, dan ini Lur, view dari sebelah utara apa mana nih, sebelah seberang gitulah, seberang jurang, seberang jembatan, view-nya seperti ini. Jadi di sini juga banyak kedai-kedai warung kopi, juga tersedia
rumah makan, jadi Anda nggak perlu banyak-banyak makan sampai bawa kompor segala dari rumah. Nah, di sini sudah tersedia warung makan dan view-nya sangat menawan ya, dah. Seperti wajahmu itu loh, menawan, menawan hatiku, ala, ala. Dan benar bahwa kalau tidak ada jembatan ini, akses untuk dari sini menuju ke arah sana itu, guys, itu nggak ada. Benar-benar terpisah oleh aliran sungai, aliran iya, ini aliran sungai dan jurang yang sangat dalam. Dan ini adalah view dari seberang dan sangat memanjakan mata ya, kayak matamu saat berkedip-kedip apa benar gitu. Nah, dan guys, itu gondola selalu berdua itu. asik toh Kampung Gir Pasang ya, Desa Tegal Mulyo ya, Kabupaten Klaten ya. Dan sekarang kita jalan ke kampungnya ya, Kampung Gir Pasang. Seperti apa view-nya dan yang ada di situ ada apa saja. Oke, guys, sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini, guys. Mantap. Dan ini gapura yang bertuliskan selamat datang di Kampung Gir Pasang. Oke, aku datang. Nah, ternyata view-nya juga tak kalah dari view dari sebelah seberang tadi, guys. Jadi sangat indah. Dan ini setiap warung kopi ada gardunya seperti itu tadi, guys. Jadi kita buat nongkrong, buat ngopi, menikmati alam, menikmati dirimu, menikmati alunan cintamu. Sangat asri ya, dah. Udaranya dingin, sejuk. Wah, pokoknya dinikmati berdua, ngopi ning kene. Wah, karo kedip-kedipan. Ngobrol. Wes. Nah, ayo lur, kita ramaikan tempat wisata yang ada di Indonesia ya, dah. Di Indonesia kita ramaikan biar semua ekonomi kita bergerak semua di segala sektor. Ngaten ya. Enggak, Bu. Nah lur, berhubung mau hujan, kita naiknya nggak mentok. Jadi di sini kita mau turun, mau balik karena situasi nggak memungkinkan. Dan hari ini kita cuma naik motor. Jadi nanti kalau pulangnya kehujanan, ya piye, masuk angin malah tekan rumah keroan. Oke, guys, sekian dulu, guys, percobaan kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, comment, subscribe, share di channel ini ya, guys. Like itu gratis, subscribe itu gratis, ora usah bayar ya, tak? Anda tinggal menonton tayangan video-video kami yang tentunya kami berusaha untuk membangun yang bersifat positif. Dan sekali lagi terima kasih dukungan Anda. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan mantap.